Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Entra Profesional. Hari ini saya berada di kawasan Bogor Jawa Barat, area dari kawasan lintasan jembatan Otista. Ya, kita akan langsung terbangkan drone untuk melihat kondisi dari pantauan udara. Ya, ini adalah kondisi dari jembatan Otista Kabupaten Bogor Jawa Barat. Nampaknya sudah selesai dari pembetonan untuk dari jalur area awal. Nah, ini lokasi dari awal menuju kawasan arah depannya. Untuk pembetonan di jalur jembatannya, kita akan coba lihat. Ya, nampak seperti yang kita lihat bersama, untuk area kawasan jembatan Otista ini sudah terdapat pembetonan ya. Bahkan ini sudah selesai. Nah, ini juga bisa dilintasi oleh warga-warga setempat ya. Untuk jalur depannya ini masih proses nampaknya. Ya, masih proses. Masih proses dalam pengecoran untuk jalur depan ya. Kita akan coba lihat zoom. Nah, ini masih proses akan penyambungan beton ke jalur depan. Nah, sampai sana ya. Lintas di sekitaran jembatan Otista Kabupaten Bogor Jawa Barat. Ya, ini tepat di hari Rabu, rekan-rekan media, tanggal 13 Desember tahun 2023. Alhamdulillah sudah selesai ya. Ini sungainya dari kawasan jembatan Otista. Ya, suasana kota Bogor seperti ini. Pandang depan ya, padat sekali untuk lokasi dari bangunan-bangunan. Rumah-rumah warga ada di pinggir-pinggir sungai ini, rekan-rekan. Thank you.
sahabat ada di sekitaran jembatan Otista ya. Ini brown selalu standby di sekitaran jembatan Otista Kabupaten Bogor Jawa Barat. Buat brown, halo, selamat pagi menjelang siang. Ini sudah pukul jam 8 pagi menjelang siang lah. Selamat bertugas di inspektur jalan. Semoga bersama tim semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, juga teruntuk buat rekan-rekan media pun, halo, apa kabar? Selamat siang juga, selamat pagi ya. Semoga kalian pun dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Wah, mantap ini sambungannya ya. Mantap sekali. Akses pengerjaannya ini luar biasa rekan-rekan untuk di area dari jembatan Otista tersebut. Ya, baik rekan-rekan medianya, mungkin untuk update informasi hari ini di jembatan Otista Kabupaten Bogor Jawa Barat, kita sudah melihatnya dari pukul 8 pagi menjelang siang ini. Untuk pada hari Rabu tanggal 13 Desember tahun 2023. Ya, soal terima kasih buat rekan-rekan media semuanya yang sudah ngikutin channel YouTube-nya Rapper Channel dan informasi-informasi di video-video dari Rapper Channel. Ya, baiklah rekan-rekan, saya Hendra Puksana izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Oke, baik, kita sudah menerbangkan drone di sekitaran kawasan jembatan Otista dan kita akan kembali ke motovlogger rekan-rekan media. Nah, itu di depan ya. Hari ini hari Rabu, kita sudah updatekan kondisi terkini dari jembatan Otista untuk pada hari Rabu tanggal 13 Desember tahun 2023. Oke, kita akan lanjut di motovlog menuju arah Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Karena dari sana ya, dari Batu Tulis Bogor, Jawa Barat, saya langsung ke jembatan Otista rekan-rekan. Saya ngeduluin di sekitaran progres jembatan Otista yang saat ini sudah finishing dan hampir 99% ya. Ya mungkin ini sudah nampak selesai ya. Tinggal sedikit lagi lah perapihan-perapihan di sekitaran jembatan Otista tersebut. Yoi, oke, buat sahabat-sahabatku, rekan-rekanku dimanapun Anda berada, jangan lupa yang baru menemukan channel YouTube Yandra Vlog Channel, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Yandra Vlog Channel dengan cara like, komen, juga subscribe. Dan jangan lupa pula notifikasi loncengnya aktifkan ya, agar rekan-rekan bisa terus melihat konten-konten terbaru dari channel YouTube Yandra Vlog Channel terbarunya. Oke, kita masih berada di lokasi Bogor ya. Ini masih berada di lokasi kawasan Bogor, Jawa Barat. Hari ini kita akan langsung ke kawasan area progres stasiun Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Hari ini cuaca lumayan cerah rekan-rekan media. Alhamdulillah ya, ini sudah panas namun agak mendung-mendung sedikit lah. Semoga sore tidak hujan, karena nampaknya di sekitaran kawasan Bogor kota ini masih terlihat ya banyak aktivitas di bahu-bahu jalan. Dan tentunya kalau hujan mungkin akan apa rekan-rekan kira-kira, akan mengganggu ya aktivitas mereka. Dan semoga saja mereka juga akan selalu terus diberikan kesehatan untuk dapat terus mencari berkah ya rekan-rekan dari pekerjaannya tersebut. Baik rekan-rekan, kita akan akhiri untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.